Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih ya bersama saya di channel Edi Espresso. Dan hari ini kita akan bahas kembali sebuah drone keren yang kita pesan dari Lazada. Tapi ini masih di lokal kayaknya nih ya, masih di Indonesia ya pengirimnya ya, yaitu Lukas Tour ya dari Tangerang. Ini kemarin kita beli harganya berkisaran ya sama dengan yang kemarin-kemarin sih ya, kurang lebih kisaran 400.000 sampai 500.000-an tergantung daerah Anda masing-masing membelinya ya, karena ongkos kirim beda-beda dan juga speknya yang kita beli juga beda-beda. Oke, sekarang langsung aja kita unboxing drone ini. Kita hari ini unboxing tes terbang indoor dan juga pokoknya hari ini kita akan tes semuanya. Oke, langsung aja kita unboxing dulu ya. Kita buka dulu. Ini yang versi box ya, kemarin saya beli ya. Yang versi ini ya, yang versi bag ya, yang versi tas. Oke, langsung aja kita buka. Tanpa ada kotak lagi dalamnya ya. Kemasannya juga nggak ada perlindungan lagi ya, hanya gini aja. Bubble wrap aja langsung ke tasnya ini ya. Oke. Dan nama drone ini yaitu, tadi lupa saya bilang ya, yaitu nama drone ini tipenya E100 ya. Yang bentuknya hampir sama, bahkan sama banget dengan K6. Tapi ada bedanya, kita akan lihat nanti bedanya untuk perbedaan drone ini ya. Oke, langsung aja kita buka. Oke. Seperti biasa, kita langsung lihat dulu drone-nya ya. Seperti apa drone-nya. Oke, kita langsung lihat dulu drone-nya dan ini dia drone-nya, drone E100. Oke, jadi itu tadi kita lihat sekilas tentang drone-nya ya. Kelengkapannya apa aja yang kita dapatkan dalam satu paket drone ini. Transmitter atau remote kita akan bahas nanti remote-nya. Ini isinya buyar nih ya. Baling-baling cadangan nih buyar, baling-baling cadangan ada di sini ya. Oke, lalu terdapatkan obeng. Kita dapatkan manual book. Propeller guard ya. Lalu ada charger. Dan ternyata kita dapat baterai cadangan ya, yang ditulis manual kayak gini ya. E100 baterai. Oke, kita langsung ke remote-nya dulu. Kita akan bahas dulu remote-nya. Apa aja yang ada di remote-nya ya, yaitu fungsi-fungsinya semuanya ada di remote-nya. Jadi, oke, sekarang kita lihat remote-nya ya. Di sini remote-nya kita lihat di sini ada tombol on off di tengah sini ya, tombol on off nya di sini, tombol take off ya, naik, landing, turun, tombol trim depan, belakang, kanan, kiri, dan ini tombolnya di tengah, artinya ini drone altitude hold ya. Dan di atas ini masih ada tombol, ini tombol speed kalau ditekan, dan di atas ini masih ada tombol, ini tombol speed kalau ditekan sekali, kalau ditekan lama ini tombol obstacle ya, ini tombol obstacle. Oke, selanjutnya di sini kita akan lihat lagi di sini tombol return ya, tombol return dan headless. Di sini tombol 3D flip. Oke. Di bawah sini ada tempat Android-nya. Dan antena ini nggak guna ya. Ini dilipat aja di dalam kayak gini. Oke, sekarang kita akan coba sedikit di indoor ya. Tapi nanti kita akan pasti coba di outdoor yang lebih pastinya. Tapi ini kita coba sedikit dulu di indoor gimana terbangnya, bagus atau enggaknya. Oke, kita hidupkan drone. Lampu masih kedip-kedip. Sekarang kita hidupkan remote. Dia otomatis terbinding. Lampu di drone nggak kedip lagi, lampu di remote nggak kedip lagi, otomatis sudah bisa di start ya. Tapi jangan lupa kita kalibrasi giro dulu, ambil ke dalam. Oke, gitu ya, untuk kalibrasi gironya. Dan ini drone udah bisa terbang ya, kita akan coba sedikit terbang di dalam ruangan kali ini. Oke, kita coba take off dan landing manual dulu ya.
Oke. Kita coba take off dulu. Oke, gitu ya. Ya, suka-suka hati ya, terbangnya mau semeter, mau berapa meter gitu ya, terserah ya. Tapi speed satunya agak lambat nih ya, speed satunya agak lambat. Oke, kita landing dulu ya, landingnya gimana, landing manual. Oke. Itu dari tadi take off dan landing manual ya. Sekarang kita coba yang otomatis ya. Oke, kita coba tekan tombol take off dan landing otomatis. Kita take off dulu ya, take off. Oke, naik sekitar 2 meter ya, 2 meter aja take off-nya. Speed 1 lambat ya, speed 1 lambat banget tuh. Oke, kita landing. Landingnya gimana sih? Landing. Oke, landingnya langsung turun tapi pelan-pelan gitu ya. Oke, sekarang itu langsung tes lagi terbangkan speed dulu ya, tapi sedikit-sedikit dulu ya, tes speednya sedikit-sedikit dulu. Oke, ini kita lihat speed 2, speed 3, speed 1. Oke, tunggu dulu sebelum ke speed, kita lihat ini optical flow atau enggak ya. Kita coba hidup, kita coba terbangkan. Optical flow atau enggak ya, kayaknya enggak ya, dia gerak terus ya. Coba lagi. Oh enggak ya, ini enggak optical flow ya, kayaknya kamera bawahnya enggak optical flow ya. Oke, sekarang kita lihat speednya ya. Kita coba dulu speed. Speed 1 ya, speed 1 gini. Kita coba trim dulu ya, dia lari-lari terus ke kanan ya, trim. Oke, udah seimbang. Trim lagi, oke, gitu ya trimnya ya. Jadi kalau dia lari-lari terus, lihat nih drone-nya tuh. Dia lari kemana tuh, lari ke kanan kan, trim lagi ke kiri. Sampai kira-kira udah dapat seimbang. Oke, trim. Oke, udah ya, trim ya, oke. Sekarang kita lihat speednya nih, speed 1 gini ya, kita kanan kiri dulu. Ini speed 1, pelan banget speed 1 nya ya. Pelan banget speed 1 nya, tuh. Oke, kita kanan kiri dulu, sedikit dulu ya. Kita langsung pindah ke speed 2, speed 2 lumayan. Speed 1 yang nggak bisa diandali banget ya, speed 1 nya ya, pelan banget ya. Oke, langsung kita ke, ini speed 2 ya. Speed 3 gini, speed 3 ya lumayan ya, speed 3 ya. Tapi ini kuat lawan angin atau enggaknya nanti kita akan coba lagi di outdoor ya. Ini speed 3 nya kita coba sedikit-sedikit dulu ya. Saya pindah naik ke speed 2 aja karena speed 1 lambat banget ya. Kita coba flip ya, tombol flip yang ini lalu diarahin, tombol flip yang ini lalu diarahin. Oke, sekarang kita coba flip ya, 1 2 3 flip. Oke, hati-hati flip di dalam ruangan, hati-hati ya, jangan was-was, jangan takut-takut ya kalau flip dalam ruangan. Tapi kalau yang baru belajar pertama kali nerbangin, jangan nerbangin di ruangan sempit kayak gini ya, dan juga jangan flip di tempat sempit kayak gini. Oke, flip lagi, flip sekali lagi ya, flip kiri. Oke, gitu ya. Oke, aman, flipnya aman. Oke, drone kita lihat lumayan seimbang tuh. Ya nggak terlalu liar banget lah ya, karena drone sekarang murah-murah tapi drone-nya bagus-bagus kalau zaman sekarang ya. Tuh, drone-nya lumayan nggak terlalu liar ya. Ya lumayan seimbang lah, kalau drone-drone kayak gini lumayan seimbang. Dia kalau drone zaman dulu ya banyak tuh ya, di drone murah-murah tapi dia liar banget terbangnya. Banyak, kalau sekarang nggak, kalau sekarang banyak drone-nya bagus-bagus walaupun harga murah tuh ya. Seimbang, seimbang drone-nya, nggak terlalu liar-liar banget ya tuh drone-nya. Ya lumayan lah ya tuh. Oke, nanti kita akan coba speednya, tadi kayaknya pelan ya speednya ya, tapi nanti kita akan coba di outdoor speednya, terbangnya, fotonya, videonya, semuanya nanti kita akan tes full di outdoor pastinya ya. Untuk di sini kita coba hanya bisa itu aja, yang lain kita nggak bisa coba di dalam ruangan ya, karena ruangan terlalu sempit, nanti kita akan coba lagi di luar ruangan. Oke, enak banget, ini speed 1 ya, ini speed 2 mainnya. Jangan terlalu main, terlalu liar kalau main dalam ruangan ya. Mainnya ya gini-gini aja lah ya, jangan terlalu main liar kalau di dalam ruangan, oke? Okay? Oke, okay, nanti kita akan coba lagi di outdoor pastinya ya. Satu ya, oke, okay. 3, 2, 1, kita take off manual. Oke, okay.
kalau pemula jangan main di atas genangan air kayak gini ya, karena drone gak semuanya drone bagus. Oke, sekarang kita masuk ke speed 3. Speed 3 lumayan. Speed 3 ini. Oke, itu speed 3 ya. Oke, kita flip tombol flip yang di atas ini ya. Oke, flip. Ya.